Makasih Ayu. Ayu harus semangat karena pemirsa yang ada di rumah juga semangat pada malam hari ini. Ya. Dan sekarang kita akan mengajak semuanya untuk melihat klasmen sementara untuk SMS akan penampilan mereka di zona yang baru saja mereka nyanyikan ya. Betul sekali. Dan ini masih klasmen sementara. Kita lihat dulu untuk klasmen sementara SMS dan hasilnya adalah tipis. Coba-coba kalau kita tambahkan dengan Instagram ya. SMS dan Instagram apakah bisa merubah posisi? Ini dia klasmen sementara. Yo. 3 2 1. Wow. Ayo, SMS dan likes mereka, jangan sampai ketinggalan. Yes. Ya, dan yes. Jangan lupa untuk dukung mereka melalui SMS dengan cara ketik KDI, spasi nama kontestan, kirimkan ke 95151. Atau juga bisa di vote likes Instagram untuk likes foto mereka. Ya, ya emang kalau kalau kita bicara soal KDI 2018 ini gak kerasa loh. Sekarang udah di babak grand final. Ya. Dari awal sampai akhir udah banyak yang viral-viral. Nah, gini-gini. Ya kan? Kalau ngomongin yang viral, ini sih kita gak ngegosip ya. Kita nggak gosip. Terus? Kita nggak boleh gosip. Nggak boleh. Tapi mungkin kan awal mulanya ketika KDI mau keluar nih, ini rame pemberitaan orang-orang. Aku inget. Di viral, viral. Gue inget. Ini geger akan kejutekan sosok wanita. Ada seorang dewan juri dan yang mau audisi kan waktu itu. Nah gini, siapakah sosok itu dan seperti apakah? Ini mungkin menjadi rangkaian KDI dari awal ya. Iya betul ini ya. Ini kenapa aku bilang dari awal KDI itu udah banyak diminati dan viral. Aku punya tayangannya, coba perhatikan tayangan ini. Nih, mungkin mana? Pemirsa lupa. Ini. Mana, mana? Apaan sih? Namanya siapa sayang, perkenalkan dirinya. Nama saya Wade Sofia, umur saya 16 tahun, saya dari Bau-Bau. Biasanya nih kalau orang gak prepare hal-hal yang seperti ini, nanti pada saat kamu jadi artis akan seperti gini juga, berarti itu udah habit. Oke, okay, Wade biar bicara, silakan Wade. Mau ngomong apa dulu? Buat Mama Is, saya mau minta maaf banget sama Mama Is. Kenapa Wade minta maaf? Karena pas waktu audisi kemarin itu gara-gara saya Mama lagi rame sekarang. Gak apa-apa cantik. Padahal kan Mama keinginannya tuh lebih menginginkan saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Itu resiko Mama, resiko pekerjaan Mama. Sekarang Mama sedang bekerja menilai kontestan. Di era sosial media, mereka gak ngerti, nak. Mereka gak ngerti apa yang Mama maksud menyampaikan seperti itu. Mama juga minta maaf kalau cara Mama seperti itu. Tapi itu adalah cara Mama mendidik anak-anak Mama. Siapapun semuanya anak-anak Mama. Rame kan? Rame. Lihat gak? Rame banget. Dulu setiap mau posting lapak sampai 3.000, 4.000 komen. Eh bukan. Berapa? Biasanya kalau gue posting yang komen ratusan. Ini 15.000. Wow. Isinya. Iya, iya. Caci maki. Ya. Jangan ketawain orang. Dia ketawa senang ada temennya ya. Iya. Mama Isma baru segitu, Ma. Tapi gini, kalau dari awal kita sudah memulai dengan yang viral ya. Tapi pada malam hari ini kita lihat bagaimana kolaborasi mereka. Oke. Okay. Ini bisa menjadi viral. Wow. Karena ini trending topic dan ini adalah fenomenal. Yes. Memanja. Gak boleh jutek. Gak boleh. Harus tanya dulu Wade, Mama jutek Mama, semangat Mama. Habis ini pasti banyak komentar lagi Mama. Selamat datang di dunia Ayu Ting Ting Mama. Si Ayu. Jangan suka digituin. Di ngajakin, di ngajakin. Emang udah terjadi. Mau apa sama Wade? Iya. Tanya Wade, emang Mama sejutek itu? Kayak yang di TV. Kalau hari-hari kalau di belakang panggung Mama juteknya kayak gitu gak? Enggak gitu. Apa sih lu gak usah apa lagi? Jangan maksa orang. Tinggal maksa nanya.
Miss. Yeah, sekarang tunjukkan kalau sebenarnya tidak ada apa-apa. Yeah. Ya. Jadi ibarat arti di grand final ini tunjukkan kalau sebenarnya kalian berdua oke untuk semangat duet. Mama. Ya, semangat. Kita ciptakan viral yang lain. Ya. Ya. Oke. Okay. Langsung baik. Saja. Kita duet ya. Iya. Ya, nah, ya kita duet ya. Tunjukkan ya, Mama. Tunjukin sama Ruben sama tunjukkan Wendy. Mama. Semangat. Ini yang kompor-kompor doang nih. Yuk langsung aja kita lihat. Ini dia. Is Dahlia dan Waone. Hai guys, terima kasih ya udah nonton video ini. Pokoknya jangan lupa nonton video-video lainnya di sini. Subscribe juga channel KDI MNC TV. Untuk dapetin video paling update gratis.